Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba untuk sharing atau review micet untuk menghilangkan baret pada mobil ya. Baret pada mobil ini namanya Paint Up Automotive Paint ya. Ini saya beli yang untuk Honda, Honda Vio ya, dengan warna Rally Red. Biasanya kita belinya kemarin di Shopee harganya kurang lebih 77.000. Nah sekarang kita coba ya aplikasikan ke cat mobilnya ya. Ini kebetulan sudah ada yang baret di sebelah sini. Nah ini sudah ada yang baret. Kemudian ini kemudian sebelah sini ini juga bawah ada yang baret nih, cukup banyak baretnya. Kita coba seefektif apa ya. Ini untuk aturan pakainya, mobil itu harus dijemur dulu di sinar matahari langsung kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah sudah teraba hangat, ini apa namanya permukaan yang mau dicat, baru kita bisa mulai bersihkan. Ini bersihkan dengan Anebo dulu ya, jangan sampai ada debu atau kotoran yang menempel. Nah, setelah itu kita keringkan pakai kain bersih. Ini pakai microfiber. Nah, sudah. Kalau sudah, kita siapkan catnya. Ini catnya warna merah ya. Ini aturannya harus dikocok dulu kurang lebih sekitar 1 menit supaya tercampur semuanya. Ini sudah kurang lebih 1 menit. Kita coba buka. Ini biasanya udah ada langsung ada kuasnya. Nah, ya betul. Kita minggirkan dulu biar enggak terlalu banyak yang ikut kuas. Dari petunjuknya hanya diaplikasikan ke yang betul-betul baret. Nanti keringnya 1 jam. Kalau sesuai dengan petunjuk itu 1 jam. Terus baru bisa dicuci atau di coating itu minimal 18 jam. Nah ini kalau nanti yang timbul katanya bisa di kompon gitu biar nanti rata. Nanti saya coba ya. Ini kan ada pasti ada yang timbul-timbul. Nanti akan saya coba kompon. Kalau warnanya sih masuk banget ini Rally Red. Cuman aplikasinya belum bisa rapi banget memang karena kan baru ya, masih awam, tanah licet juga. Ini untuk goresan-goresan kecil aja sih. Kalau yang beras yang besar ya mungkin dibawa aja ke itu tukang cat. Nah ini mengatasi baret-baret ringan.
untuk warnanya sih masuk banget ya, sesuai. Tinggal ini bekas catnya agak timbul-timbul gitu. Kalau yang dalam juga perlu dikasih beberapa kali. Katanya nanti setelah dikering catnya 18 jam atau 24 jam baru dikompon gitu untuk menghaluskan. Besok saya coba. Nah, itu kan tadi sudah dikasih tuh. Harus dikasih lagi karena dia memang dalam. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Sangat lumayan ya, menyamarkan baret ya, meskipun tetap terlihat tapi cukup samar. Sekilas kalau dari jauh tidak terlihat.